Halo guys, welcome back to Mods Gaming Channel. Kita balik ke Cities Skylines 2, di mana di episode terakhir di sini kita membuat universitas teknik dan kompleks pendidikannya ya. Jadi ada kompleks sekolahan dari mulai SD, SMP, high school sampai college, dan ada universitas. Dan di sini sudah saya lengkapin fasilitasnya sama trem juga. Jadi di sini kan tentang tremnya ya. Jadi ini adalah area mana? Nah, ini ya. Ini area pedestrian semua. Tapi kita kasih trem yang berputar-putar di area kampusnya. Jadi dia mereka nggak harus jalan sejauh ini, tapi bisa naik trem juga. Gitu. Musiknya unik ya. Oke. Di episode berikutnya, episode kali ini saya mau bikin perumahan dulu. Nah, di daerah sini rencananya ya. Ini akan jadi perumahan yang terintegrasi sama trem. Nanti akan kita buat pusatnya di sini, kota besarnya, perumahan besarnya, apartemen-apartemen, dan di pinggirannya adalah di perumahan-perumahan yang kecilnya. Terus kita akan lanjutin pembangunan rumah sampai populasi kita 100.000. Jadi saya mau ngejar 100.000 populasi dengan membuat berbagai macam perumahan, mungkin di sini, sama di sini ya. Jadi untuk perumahan yang kali ini yang akan terintegrasi sama tram, kita akan langsung mulai bikin aja guys. Let's check this out. Lumayan jauh juga ya orang kalau turun dari pavement path ini.
Dan kita akan buat area di sekelilingnya, karena ini akan dari apartemen-apartemen, jadi saya pakai six lane road. Ininya tapi di mana nih? Remnya belum disambung. Thank you.
Kita bikin ini dulu berarti. Perfection. Welcome to Go-Nuts Donuts, the best donuts in town. We've got creeps and crawlers and creepy, crazy, crunchy critters. It's a full-on horror show at Go-Nuts Donuts. Heck, you won't last 5 minutes. Ini kayaknya dua-duanya salah ngadep. Gue nggak mau dari sini. High density-nya habis di mana? Kemudian kita akan bikin di sini perumahan kecil. Sama yang di sini. Oke. Di sisanya adalah pakai yang biasa aja. Mau rumahnya itu dia fokusnya adalah dari samping. Thank you.
Sini udah diakses, kita akan kasih spruce. Di dalam apartemennya jadi hutan gitu ya. Ini by the way, apa ini kok kecil sekali? Hey,
Dulu aja ya, kita traveling. Hey, buddy, those sure are nice shoes. Thanks, they're Wofford's. Oh, that's some fine stitching. Take them off, let me see. Well, all right. Beautiful leather. Soft and strong. They fit like a glove. And they look great on you. Thanks, buddy. Hey, wait, where are you going with my shoes? Huh, Wofford's. They sure are nice shoes. Dia bisa turun. Berarti kita arah ke sini aja ya. Kesini. Terus dia kesini. Terus ke kampus. Dan kembali.
banget ada rel kereta. Thank you.
your followers? Are you on a journey to find freshness? Are you tired of shopping at the dingy stores? Sure you are! That's why you go to Common Groceries, the ultimate destination for the discerning shopper. Why, hello, Janet. Hi, Stanley. Isn't this a lovely place to shop? It sure is. Common Groceries. For twice the price, it's twice as nice. Mana ininya ke arah bawah ya? Harus itu pindah jalur. Oh bisa ternyata. Dan sebenarnya konsepnya bisa apa pemberhentian tren melayang itu. Jalur tramnya.
parkiran banyak untuk penduduk apartemen. Terlanjutin sama perumahan yang luas juga. Akses masuk dari sini sampai dari sini ramai sekali. Kalau gitu hanya kita buat akses dari sini juga ya. Banget ada itu tadi. Pas banget ada apa? Dinding, apa? Pilar. Masuk dari sini. Gimana caranya ya? Kalau di kirinya terlalu kita buat di samping aja, tapi ini ketinggian 30. We'll be right back.
Kita nggak tahu ada akses dari sini. Denim leg garters for the boys who love that denim real good. You ever wear a denim vest? I'll tell you, girl, you will have them swarming. You'll see. Come on down to Denny's Denim. I'll sit you up. Don't ask for Denny. Biar gas lewat tol aja. Terus
nanti dalam beberapa bulan ke depan dia akan mature dan pohonnya besar-besar. Tanam gini nih pohonnya kecil, ini salah satu fitur yang sebenarnya saya suka dari Cities Skylines 2. Jadi kalau pohon awal-awal ditanam itu nggak langsung gede pohon. Sampai sini dulu LRT City kita. Jadi tinggal nanti kita lihat sanggup menampung berapa ribu orang. Dan ini adalah prototype dari elevated tram top ya. Nanti akan kita ubah lagi sih apa jalur. Ini kan buat tes aja bisa kasih orang elevated tram stop terus keluar masuknya lewat sini. Bukan masalahnya kalau secara tampilan ketutup, tapi ternyata bisa kok. Udah langsung rame juga, seru juga ya. Terus langsung bubar lewat sini, keren, suka gue. Oke deh, kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan share channel ini, dukung terus channelnya. Makasih guys.